don't forget to subscribe my channel, Hamdok Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duduk Mana. Mari kita dengar ucapan Mat Sabu di ceramah Madani PRK Sungai Bakap. Sebetulnya saya baca detail sedikit dekat masa kini ni. One by one gentleman di Sungai Bakap. Langkah PRK Sungai Bakap bermula secara rasmi pagi ini di pihak parti kerajaan. Mereka akan menggerakkan jentera masing-masing untuk cuba menawan kerusi berkenaan daripada pembangkang, manakala PM pula menyusun strategi bagi mempertahankannya. Okey, mari kita dengar ucapan daripada Mat Sabu. Dia akan kita komen macam biasa. Alhamdulillah, hari ini kita dapat menyelesaikan penamaan calon dan mula berkempen. Saya tadi pergi ke Sungai Duri, tempat saya biasa duduk 50 tahun dulu. Jumpa kawan-kawan lama, banyak telah meninggal dunia. Ada lagi yang masih ada. Banyak dah meninggal dunia dah. Baru saya rasa saya ni rupanya dah lama. Yang jumpa tadi kawan lama Dajah 6 dulu sekali, nama dia Mat Kole. Daerah dia tadi dia sambut dengan mesra. Dia pun ada keunduran, jumpa Pak Kop, jumpa rakan-rakan lama. Sungai Duri dulu memanglah Sungai Bakap ni lah kuat dengan UMNO, BN. Dan tempat saya duduk itu, Sungai Duri, Abang Yusuf Tok Leman biasa jadi calon bebas. Artinya orang Sungai Duri ini orang yang otak politiknya tinggi. Mereka boleh memilih parti-parti mana mengikut kesesuaian mereka pada waktu itu. Bila saya masuk kampung tadi, saya tengok kemajuan sudah begitu agak pesat. Rumah-rumah kayu dulu telah bertukar jadi rumah batu. Rumah kayu boleh dikatakan adalah sedikit-sedikit lagi. Dan di sini adalah kawasan pertanian. Tuan-tuan nak tahu, Sungai Baung Relau di antara pengeluar derian yang paling baik, yang juga sama taraf dengan Balik Pulau. Jadi kalau siapa nak makan derian main kempen ni, pi Relau, pi Sungai Baung. Kalau tak tahu tempat tu, tanyalah orang tempatan. Hadirin sekalian, di sini walaupun pembangunan di Pulau Pinang ni di antara negeri yang pesat selain daripada Selangor, Johor, di semenanjung kita ini, tetapi kita di sini masih lagi ada masalah, terutama sekali bekalan air. Tuan-tuan dengar, selalu duk dalam televisyen atau berita duk cerita berjuta-juta duit, bilion-bilion dilabur dalam digital. Digital ni apa tu, 5G lah, 4G lah, apa G lagi tu. Orang kampung kok Sungai Bong, Sungai Duri ni tak apa faham. Yang tu duit masuk dan kerajaan dapat cukai banyak, orang kampung dapat apa? Di sinilah dengan kerajaan dapat cukai, kerajaan dapat duit itu digunakan untuk membangunkan negara. Contohnya, bila kita hadapi masalah beras, dia akan hadapi masalah ini sehinggalah kita ada beras yang cukup. Macam mana nak bagi cukup beras? Kita kena ikhtiar kuang-kuang tanam 5x2 tahun. Nak buat 5x2 tahun di mana? Belanja besar. Peringkat awal Perdana Menteri Umum 3 bilion. Bila dah buat start kerja, pengambilan tanah lah apa semua, gali parit dan semuanya, 5 bilion. Nak siap untuk 5 musim 2 tahun. Duit daripada mana?
duit daripada yang diumumkan oleh Perdana Menteri Menteri Kewangan. Ini duk masuk bilion-bilion ni. Jadi bila kerajaan ada duit, boleh berbelanja. Kita hadapi masalah di Kerian, Lembah Kerian. Lembah Kerian ni dianggap terkebelakang sikit dari daerah lain di Perak. Maka Perdana Menteri Mai umum projek Lembah Kerian lebih kurang 4 bilion. 4 bilion tu bukan tahun ni, dia akan ambil masalah. Di antaranya masalah bekalan air Bukit Merah itu perlu dipertingkatkan supaya bekalan air daripada Sungai Kerian nanti dapat juga digunakan di selatan seberang perai ini, iaitu Sungai Bakar, Nibong Tebai dan sebagainya. Jadi bila kita dengar kadang-kadang orang tengok televisyen, apa ni digital bilion-bilion, kami dapat apa? Dapatnya itu bila kerajaan ada duit, dia boleh melaksanakan program-program untuk kebajikan rakyat. Kita lihat hadirin sekalian, masalah kita orang kampung, dia perniagaan digital dia tak tahu, dia nak tahu kami tanam ni kami nak jual di mana. Kami kalau tanam derian lebih nanti tak laku, nak jual di mana. Sekarang sudah masalah itu kita ada penyelesaian, iaitu negara Cina dah boleh terima derian kita tu. Bukan tak perlu rongkah, tak perlu buka lah, hantar bulat-bulat ke negeri Cina. Macam mana orang kampung nak buat? Nak hantar negeri Cina tu? Relau, Malau, Sungai Duri, Sungai Baung, nampak macam mana? Saya minta FAMA dan Persatuan Peladang dampingi orang kampung bagaimana nak memasarkan derian mereka keluar negara. Ini yang kita cuba buat. Jadi inilah program-program kita. Kita haraplah kawan-kawan saya yang ada di Sungai Duri dulu dan yang seumur atau sebahagiannya kena buat perubahan kali ini. Mereka duk kata apa kerajaan Pulau Pinang ni, dalam kerajaan ni wakil rakyat Bumi Putra kurang. Ha, ni nak tambah ni. Betul tak? Mana calon kita tadi? Dah pergi tempat lain. Ha ni. Ha. Saya tak tahulah nak jadi esko ke tak, bukan saya punya kuasa. Itu ketua menteri. Tapi orang macam ni cukup layaklah aku duduk tempat-tempat tu. Dan kita tambahkan suara dalam kerajaan. Sekarang kita ada berapa dalam kerajaan suara Bumi Putera? 6. Seorang lagi akan jadi 7 bila Cikgu Jo duduk menang pada 6 hari bulan nanti. Saya rasa menang kali ni sebab rakan-rakan kita daripada UMNO yang saya lawan lama dulu ni bekerja kuat sekarang ni, sebab kita ada dalam kerajaan perpaduan. Datuk Musanya dengan apa ni Rizal Marekannya dan rakan-rakan yang lain saya nampak dah turun, dah berkubu. Kalau semua mereka itu mengundi calon kita daripada kerajaan perpaduan, boleh menang ke tak? Patut-patut duk tinggailah isu perkauman Islam terancam apa semua tu. Kita tengoklah sekarang main isu-isu yang sentimen itu dimainkan begitu dahsyat. Saya tak mau jawablah benda-benda itu sebab dalam pilihan kecil ni, tapi di sini masih dimainkan isu apa ni perkauman itu. Yang penting kita kena bersama berlawan, berlawan dalam bentuk fastabiqul khairat. Kalau Cina di balik pulau boleh tanam durian dapat hasil yang baik, kenapa kita Melayu tak boleh? Kita nak buat macam mereka juga. Mau lawan macam tu? Boleh ke tak? Bukan lawan dengan maki hamun kaum lain. Kita lawan kena menaikkan kerja kita. Begitu juga padi misalnya. Kenapa di Sekincan boleh buat bendang sampai boleh dapat 10 tan 1 hektar? Kenapa kita tak boleh? Kita kena usah bagi boleh macam mereka di Sekincan. Itu tujuan kita, supaya dengan berlawan itu kita dapat hasil lebih dan dapat menambahkan pendapatan negara dan pendapatan kita, pendapatan keluarga. Jadi saya tak mau masa panjanglah, kawan-kawan saya di Sungai Duri, Sungai Baung, di sekitar Sungai Bakap ini yang kita berkawan dulu main sekali dan sebagainya, adalah maksudlah dulu saya
parti belah nu. Saya main di sini kempen suruh sokong belah nu. Sekarang hadir sekalian, saya bersama dengan kerajaan perpaduan, rakan-rakan lama tolong pertimbanglah supaya bersama-sama nak kekal dulu anggota parti lama duduklah. Tapi kita minta undi Cikgu Joe kali ini. Boleh? Ini untuk kepentingan perpaduan dan kelicinan kerajaan negeri Pulau Pinang nanti. Setakat inilah dulu mukadimah saya malam ni. InsyaAllah kita bertemu di lain kali. Kampung-kampung di sekitar ini yang kita biasa naik gerek, naik basikal round kok ni dulu ni, dan kita akan jumpa kawan-kawan lama itu untuk minta sokongan mereka. Sekian dulu. Wabillahi taufik. Kita baca detail lagi kat basikal ini. Calon PH Johari Arifin mengumumkan empat prinsip teras bagi manifestonya dalam misi merampas kursi Dun Sungai Bakap dalam tempoh 2 minggu akan datang. Bercakap kepada media, Johari berkata dia membawa mesej padu iaitu prasarana akhlak damai untuk semua. Okey tuan-tuan, semoga kerajaan perpaduan PHBN dapat memenangi PRK Sungai Bakap. Okey, macam mana kerajaan perpaduan dapat PMA Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.